Tunggu tengah saya cakap. Perkara yang sama telah saya selaku wasit Ketua Polis Pulau Pinang dan Ketua Polis Kuala Lumpur. Bila saya bertemu dengan MBPP dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, perancangan bandar tidak pernah mengambil kira akan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Exactly. So, dia balik-balik kepada YB-YB, ahli majlis, apabila tuan-tuan meluluskan sesuatu projek. Apabila sesuatu projek itu diluluskan, lepas tu jam. Bila dah jam, you panggil saya datang untuk jaga simpang. Kawasan tu sebelum ni ada kot 500 orang. Jalan satu hala, jalan orang panggil apa? One lane, both ways. Sekarang you bina satu kondo yang boleh melibatkan 5,000 orang. So, lonjakan sampai 100% penduduk di situ. Tempat parking tak cukup. Jalan yang dibuat itu satu, orang letak jalan kereta tepi jalan lagi, saya saman. Bila saya saman, YB akan datang tu. Timbang rasa lah tu. Ini saya punya konstitusi. Dalam hati saya, saya tak bertanding. Saya hanya menjalankan tugas saya mengikut undang-undang. Kenapa Tuan Datuk-Datuk YB-YB semasa meluluskan projek ini tidak memikirkan akan kesejahteraan on your constituency? Yes. Ada YB yang diluluskan. Tahu? Sama. Okay. Ini adalah YBP dengan you. So, kita tahu sebab ini salah kehatikan selalu. Setiap adun maupun ahli parlimen tak boleh terlibat dalam sebarang perancangan. Saya telah suarakan perkara ini banyak kali. Hanya ahli majlis terlibat boleh ada attend saja. Hanya pengarah perlesenan, pengarah perancangan dan juga YDP dan DIO sebenarnya patut dipersalahkan. Tolong Datuk Seri, sebab ada yang bersih di sini. Saya tak pernah masuk mana-mana tempat. Terima kasih Datuk Seri. Dan saya ingin mengatakan di sini, pemilihan YDP-YDP juga dibuatkan oleh siapa? Bukan saya pula. Okay. Sebab saya pernah bantah pemilihan sebagai eskort kerajaan di Sumatera. Sebenarnya datang dari mana kita tahu. Asyik daripada pusat dan juga kita tahu saya nanti dah kata nanti pengku pula datang di sini pula. Susah nanti. Yeah? Cukup di tempat dan, itu. Dan sebenarnya ahli politik adun MP tak terlibat. Terima kasih. Dan saya juga ingin mengatakan di sini, bagaimana adakah peranan Exco pembangunan negeri memainkan peranan? Exco. Exco. Exco pembangunan negeri harus mengambil kira dalam perancangan bandar. Terima kasih Datuk. Sekiranya Datuk Seri kata begitu, biar saya bawa beberapa laporan. Kalau buat laporan saya telah baru-baru ini telah tulis kepada MPK dan juga kepada Pejabat Tanah Pentadbiran Persekutuan Tanah di Bukit Bandar Botanik. Sepatutnya diluluskan adalah untuk sekolah. Pendirian sedang dilakukan tanpa dikawal. Correct. Saya telah tulis kepada MPK sehingga hari ini tak ada jawapan. DIO tak ada jawapan. PDG tak ada jawapan. Kementerian Pendidikan pula jawab, bukan DIO jawab. Tolong panggil menjadi ketua pendidikan untuk membahas sesuatu. Jawab. So, siapa ni buat? Sebenarnya pegawai kerajaan yang paling tinggi dalam kerajaan sentiasa mereka melepaskan diri menggunakan orang politik. Sebenarnya pegawai kerajaan yang tinggi. Sebenarnya ini yang berlaku. Dan kapan bila kita bawa paper dalam MMKN, saya pakai, saya dua penggal esko kerajaan di Selangor. Kita bawa dalam MMKN. Sudah ada list yang besar daripada mana semua adalah inilah kerajaan daripada. Kalau kita berlawan keputusan YDP ataupun keputusan nanti, oh ini kerajaan melanggar hak pegawai. Kita melanggar rancangan daripada pegawai Melayu. Macam saya, selalunya saya tak suka perancangan JPS yang mana kerja-kerja yang mereka buat. Apabila saya mengutuk, mengkritik, mereka kata dana pantura tak suka orang Melayu. Ini cara mereka cakap Datuk Seri. Bagus. Saya telah banyakkan saya antara kontroversi tiga.
Dalam parlimen saya sama, dalam MMK saya duduk sana pun saya sama tu sebab saya boleh keluar tanpa dot, black dot. 10 years SSO member, tak pernah ada sebarang salah laku kontroversi. Kontroversi. Because I was always vocal and my hand are clean. Okay, baik, Pak, pergi saya cuman ini. Dah tak panas ni lah. Tak, ok, Pak Seri. Saya tambah satu lagi, takkan lulusan rancangan bandar ini, dia ada satu jawatan kuasa. Betul. Di peringkat PPT, okay. Ini jawatan kuasa One Stop Center. Dan dalam jawatan kuasa One Stop Center ni pun, semua jawatan ada. Correct. Termasuklah polis juga kena bagi pandangan. Betul. Kalau boleh luluskan atau tidak, untuk pembangunan dan rancangan tempatan itu. Tapi kadang pengalaman saya semasa menjadi ahli majlis, betul, saya pun boleh juga kenapa ada yang tak bersuara ni. Betul. So nak harap kita sebagai ahli majlis itu, betul, setuju. Sebab kita juga bergantung harap kepada pandangan dan cadangan dan kajian yang dibuat oleh agensi-agensi teknikal. Correct. Correct. Because itu yang diorang kena perbentangkan. Correct. Correct. Dan jawatan kuasa OSC ni tak ada ahli majlis pun boleh diadakan bersuara. Okay. Dia tak ada masalah sebab dia kita dah pusatkan kuasa tu setempat. Dia tidak ada kuasa orang politik, tidak ada kuasa ahli majlis. Dan ianya bermula daripada tahun 2008, Tuan Fahim. Di Selangor ni memang dia semua, dia tidak ada kuasa ahli majlis itu secara mutlak. Okay. Tidak ada. Okay. Nah, itu yang saya cuba nak tengok. Kepada jawapan YB tadi, if you have raised your concern, right, and it's registered, that's why you can stay in your power. Because that's why people re-elected you. Because you raise the people's concern. Itu saja. That's what we need. You raise the people's concern. Itu saja. You know, it's not about pointing fingers or what. Play your role, I play mine. Simple as that. My role is very limited in the sense of one is finished, one is built. You cannot come to here. Kalau jalan itu telah dibuat sebegitu besar, contohlah jalan lah, ini contoh jalan, dan tak cukup parking, you cannot come to me to pilih kasih yang ini boleh saman, yang ini tak boleh saman dan sebagainya. Because it's been built. Dan kepada pegawai saya yang pernah bekerja dengan saya, cuba tanya dulu. When they go and call for this kind of meeting, please voice your or our concern. The problem with us, pegawai kerajaan, terutama PDRM, we are being transferred more often or not. So, seorang OCPD akan ada sur lain pemikiran. Seorang lagi OCPD datang pemikiran dulu. Ada yang datang ambil kisah, ada yang datang tak ambil kisah pun ada. Pegawai-pegawai kerajaan yang lain yang ada pada hari ini, permasalahan yang timbul ini mungkin melibatkan jabatan dan agensi tuan-tuan semua. Akhirnya dilonggokkan, bukanlah dilonggokkan. Akhirnya apabila datang isu yang melibatkan polis, semasa perancangan tak ada terlibatkan polis. Apabila dah siap, dia akan jadi polis issue. And we cannot solve that problem.